pasang dia punya kancing tuh jangan lupa dikelilingi kembali saudara. Nanti kalau enggak berbahaya bisa lepas nanti. Ini bagian setir kita harus betul-betul perhatikan, betul-betul. Oke, saudara. Saudara, ini mobil sweepnya kalau untuk masukin gearbox setirnya kita dari posisi kanan. Nah, untuk bam tengahnya tuh kita turunkan dulu tuh. Bam yang di bawah mesin kita turunkan. Kalau tak ada cara lain dia, tempatnya memang sempit. Oke. Oke, Bang, paskan tuh, Bang. Nah, ini harus masuk dari sini. Sana, paskan lagi. Paskan. Oke. Nah. Ini dia, no. Udah masuk? Hah? Udah? Oke. Sudah. Ya, saudara, ini batang gearbox steering-nya sudah naik. Ini bagian yang ke atas kita naikkan dulu, kita masukkan kepaskan asnya. Habis itu baru ini bam tengahnya ini kita naikkan. Kita pasangin bobotnya nih. Oke. Oke, Bang Riki. Oke. Oke, saudara, tuh gearbox steering-nya udah kepasang. Udah kepasang semua. Aduh, udah terpasang. Ini semua udah pasang, tinggal ganjal mobilnya kita turunkan. Nah, setelah itu kita tes gimana, apa masih ada bunyi atau gimana, bisa saudara? Gitu waktu kita maju mundur, tak 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 tak. Nah, sekarang sudah hilang. Jadi yang dicek bagian shockbreaker, kapak-kapak, sampai terakhir kita ke gearbox steering, bus as gearbox steering. Oke? Ya cukup sekian video dari kami. Ya ini untuk ya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Jadi cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tombol loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan channel-channel kami selanjutnya. Oke. Semoga kita semua diberi kesehatan, murah rezeki, panjang umur dan selalu bersemangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.